Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King Sediti akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang exhaust custom. Exhaust custom yang sangat dahsyat dan power pada zaman ini. Okey, hari ini King Sediti sudah buat spek untuk spek 53, 56mm, 55mm dan Lifan, engine Lifan untuk masuk ke engine Lifan 160cc ya. Okey, jadi telah custom piping memang sedap, padu power. Memang bawa slow bunyi slow, bawa laju bunyi padu bosku. Okey, jadi jika tuan puan ingin memilih exhaust untuk EFI Dream atau EFI Hard Power tuan puan, maka exhaust ini adalah yang terbaik. Okey, jadi King Sediti pun custom sendiri exhaust King Sediti. Jadi exhaust yang King Sediti pakai memang spek 56 ke atas lah. Yang King Sediti bagi tahu, King Sediti jack 4mm. Okey, nanti King Sediti akan bawa tuan puan ke bengkel tim Sediti Motorsport untuk lihat enjin King Sediti. Sebab enjin King Sediti dalam proses. Ni enjin King Sediti dalam proses head, pakai head racing. Tengah proses nak buat tapak blok bagi besar sikit. Okey, jadi yang ni adalah exhaust custom. Spek standard pun King Sediti ada buat, tak ada masalah. Jika sahabat-sahabat semua berminat, bolehlah order. Okey, yang untuk ni, untuk carburetor ni adalah carburetor sahabat kita, carburetor Umar Racing original, saiz 28mm, ada order lah. Okey, yang sebelah ni adalah meter. Meter ni lah, meter custom EFI plug and play. Buat wiring je lah nanti semula bagi cun. Senang je wiring je, tak susah pun. Okey, yang ni adalah cam custom. Telah siap di custom. Okey, untuk custom, barang custom lagi adalah radiator. Set radiator ni akan dipost lah kepada customer-customer King Sediti Motorsport. Okey, jadi untuk radiator pun PNP ya. Yang ni untuk tapak yang King Sediti buat ni untuk motor apa ni? Motor EFI. EFI Dream. Tuan idola kita. Yang ni adalah untuk PNP radiator lah, untuk sejukkan bahagian enjin tuan puan. Memang puas hati pakai. Jadi kita balik pada cerita kita tadi, exhaust custom tadi. Exhaust custom, pemilihan exhaust sangat sangat penting. Apabila tuan puan memilih exhaust, maka hendaklah exhaust tadi ditune ikut spek enjin tuan puan. Kebiasaan kita akan ikut spek yang utama adalah spek blok lah. Apabila tuan puan pakai blok standard, kita tune dengan spek standard, sarang dalam dia lah. Kalau untuk spek enjin Lifan 160cc, kita ikut spek dia lah. Spek dia memang besar, blok dia 60 ke atas. Blok Lifan ni memang besar. Jadi untuk exhaust, exhaust ni sangat sesuai dipakai untuk motor tuan puan yang telah di upgrade. Okey, untuk meter custom, ini adalah meter custom EFI. Sahabat kita order. Esok kita akan post lah kepada sahabat kita. Ni King Sediti buat lah. Ni belah depan dia. Ni belah belakang dia. Okey, untuk meter ni King Sediti bagi complete set macam ni lah. Kalau siapa berminat, boleh WhatsApp nombor King Sediti 018-9017-832. 018-9017-832. Okey, ni untuk meter custom lah. EFI, King Sediti bagi sekali speedometer dia, wire, sensor, semua motor boleh pakai. No problem. Untuk cara buat meter digital ni, video yang akan datang King Sediti akan buat lah. Nanti King Sediti edit, tadi dah rakam. Memang orang panggil apa, King Sediti yang buat yang terbaik lah untuk tuan puan. Jadi kalau tuan puan beli meter digital ni, ni untuk EFI. Untuk motor lain pun King Sediti boleh buat, bagi tahu kan. WhatsApp nombor King Sediti, bagi tahu tuan puan nak buat apa. Dapat one set eh, dapat one set je ni. One set macam ni. Untuk EFI punya je lah. Kalau yang lain tu kena tengok dia punya sistem tapak dia lah. Tak ada masalah. Jadi kalau tuan puan berminat untuk meter custom, boleh order WhatsApp King Sediti 018-9017-832. Okey, kebalik pada exhaust custom.
Jika tuan-puan pakai, memang tak rugi lah. Memang beli sekali pakai je. Memang ngam untuk spek enjin tuan-puan. Sebab King City pun memang custom juga exhaust. Jadi tak ada masalah untuk kita main long distance. Pickup top memang ada. Dia akan buka setakat yang mana mampu lah. Untuk power semaksimum mungkin spek blok motor tuan-puan. Jadi benda-benda macam ni tuan-puan kena peka lah. Sebab untuk melajukan motosikal, perkara yang paling penting, salah satu dia exhaust. Kalau macam engine standard pun kita buat exhaust, dia akan bagi pickup dengan top speed tu lebih sikit. Lebih sikit lah. Kalau nak lagi laju, kita buat buat ni lah. Kita buat tukar blok bagi besar lagi. Okay, untuk ketara dari segi top speed, macam tukar exhaust, yang kalau kita tukar, kita akan rasa perubahan top speed dia dengan pickup dia. Salah satu dia adalah yang paling utama, exhaust lah. Kalau tuan-puan buat, memang akan rasa. Tak rugi lah kalau beli. Mana kita tukar sesuatu benda tu, memang kita rasa perubahan yang amat ketara pada motosikal kita lah. Kalau contoh macam tukar cam, macam cam ni tak rasa sangat. Cam ni tak rasa sangat. Lagi satu, nak bagi rasa lagi power dengan top speed, selepas benda yang luaran lah, macam exhaust, benda yang luaran kan. Jadi yang kedua, blok. Tuan puan pakai blok besar. Kalau tuan puan motor standard pakai blok standard, tak laju. Laju setakat yang blok standard lah. Kalau nak laju lagi, tuan puan pakai upgrade. Contoh blok standard EFI, upgrade 5.3, mesti akan rasa perubahan dia. Kan, kalau tuan puan tak nak modi yang gila-gila lah, nak modi fight yang biasa-biasa, tuan puan boleh tukar exhaust. Yang pertama tuan puan boleh tukar exhaust yang luar, senang exhaust. Kalau tukar, mesti akan rasa pickup dengan top tu lebih sikit lah. Kalau yang kedua, nak rasa dia pickup dengan top lebih sikit, blok. Ni benda-benda utama Kalau tak nak tukar exhaust, nak tukar blok boleh. Tukar blok yang besar daripada standard. Contoh EFI standard pakai masuk 5.3 ataupun masuk 5.6mm terus, boleh, tak ada masalah. Yang penting dalam modifikasi blok kita ni, kita mesti mengetahui dari segi minjet pilot dia. Okay, untuk kategori EFI standard, apabila tuan-puan upgrade ke blok 5.3 atau 5.6, tuan-puan boleh saja ya, boleh saja tukar minjet. Pilot tak usik. Mana tukar minjet tu besar daripada saiz asal. Contoh asal saiz 75, 72, up kepada saiz 80 ke 85 untuk blok 5.3 lah. Kalau blok saiz 5.6, 90 ke 95 untuk carburetor standard. Untuk tune kepada carburetor lain, agak berbeza lah dari segi minjet pilot setting dia. Okay, jadi yang tu adalah salah antara salah satu dua perkara yang akan menyebabkan pickup dan top speed tuan berubah secara drastik, secara mengejut. Dia orang panggil apa, memang kita akan rasa kita tak rugi kita tukar sesuatu benda ni. Dua benda ni, exhaust dengan apa, blok. Dua ni memang ketara. Paling ketara rasa pickup dengan top dia adalah blok. Tukar blok besar sikit memang akan rasa. Kalau tukar cam je, tukar coil je, tak berapa rasa. Sebab King City dah kaji kat motor, macam coil plug, King City pakai coil plug kereta kancil, yang 850cc tu. Yang dia punya, orang panggil apa, sistem dia, yang sistem lama, yang jenis botol tu. Nanti King City akan tunjuk lah masa restore ni. Untuk pemasangan swing arm Wave 125, King City akan masukkan swing arm Wave 125 ke kita punya ni, King City punya EFI. Masuk ni swing arm Wave 125, dia akan panjang sikit lah ke belakang. Nanti King City akan tunjuk lah cara pasang dia, apa yang perlu dipasang untuk melengkapkan motor EFI swing arm Wave 125. Okey, jadi itu adalah salah satu perkara yang akan menjadikan motor tuan-puan laju.
Kalau setakat tukar carburetor, dia akan rasa pick up sikit lah. Top pun tak ketara sangat. Macam carburetor ni tak ketara sangat rasa kelajuan dia. Kalau nak melengkap kan, kelajuan yang sebenar adalah yang ketiga, sprocket. Sprocket adalah penentu kelajuan motosikal anda. Jadi kalau buat spek gila-gila, spek orang panggil tahap atas langit kan, tinggi-tinggi, jadi perkara yang utama, last sekali kita set sprocket. Ingat, set sprocket penentu kelajuan maksimum tuan puan. Kalau dah semua dah setting betul, sprocket tak setting payah lah nak dapat top speed yang padu dan power dia kan. Macam tu lah. Setakat ini sajalah perkongsian King CDT tentang motosikal, tentang modified secara benar. Jadi perkara-perkara ini sangat penting. Kalau untuk Exo Custom ni, jika tuan puan nak tengok dengar bunyi dia, boleh cari lah Exhaust CDT. Sebab banyak permintaan, banyak permintaan daripada customer nak nampak standard. Nak nampak standard. Jadi King CDT tak buat logo dah. Dulu ada logo cahaya di atas star. Sekarang King CDT tak buat lah. Logo kira tak ada logo lah. Kosong lah, macam standard. Full standard. Memang nampak standard. Memang orang panggil okey lah. Memang rasa macam confident lah kita nak jalan ke bandar ke apa. Bunyi dia adalah sangat mantul. Bunyi dia macam ni. Kalau kita bawa slow, bunyi slow. Merdu slow dia. Tapi apabila bawa laju, bunyi bapak jahat lah. Silap air bulan kena baling dengan dengan jiran sebelah. Reng-reng tengah setting, kena baling apa ni? Kena baling periuk atas kepala. Jangan bosku, malam-malam jangan nak setting-setting motor. Nak setting waktu orang panggil waktu macam petang-petang ke, kat luar kawasan kampung ke. Yang tu adalah yang terbaik lah. Okey, setakat ini saja perkongsian KCDT. Okey, jika belum subscribe, tuan puan boleh subscribe. Subscribe tu dia akan bagi tuan puan video lah. Kalau tuan puan subscribe, tekan loceng. Tekan loceng supaya berbunyi loceng tu. Nanti loceng tu fungsi dia adalah apabila tuan puan dah subscribe, tekan loceng. Setiap kali King CDT buat video baru, tuan puan akan dapat notification. Dia akan keluar. Dia akan keluar kat atas ni. Notification King CDT buat video. Setakat ini sajalah perkongsian King CDT. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Dan banyakkan amal kebaikan untuk menuju akhirat. Semoga semua berjaya di kehidupan dunia dan akhirat. Banyakkan kebaikan. Kita semua sama adalah CDT Motorsport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.